Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat yang menonton channel aku, yang dah subscribe aku. Saya terima kasih banyak. Pada yang baru sampai pada channel aku, mungkin yang baru jumpa, so jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. So terima kasih banyak-banyak lah kepada semua. Dah lama lah aku tak upload video sebab keadaan aku nak mancing pun ayam pun dah tak berapa elok kan, so aku jarang lah turun mancing. Nanti lepas ni aku tengok, kemarin pun aku turun tengok port pun nampak macam ok, so insyaAllah lepas ni aku akan upload pula lah video untuk mancing kan. So hari ni saja aku nak upload video, buat video sikit. So aku dulu dekat sini ni, actually aku baru habis jawab exam, so dah duduk kat sini aku sajalah, aku continue lah buat video kan. Jadi korang kena hari ni kan jadual untuk buat exam, so jawab lah kan soalan-soalan simple lah, soalan psikologi kan. InsyaAllah lah, mudah-mudahan ada lah rezeki, bolehlah sahabat-sahabat doakan sikit lah kejayaan kan, kejayaan aku. So spot yang aku duduk ni actually sebelah sini bendang. Okay, tu dia dekat bawah sikit. Sebelah depan aku ni bendang. Kalau tengok. Okay. Dia punya view dia cantik. Kan sawah padi. Ini dia lebih cantikkan dari Kedah. Dekat situ kalau siapa yang familiar dengan keadaan dekat sini, situ sekolah baru tapi dah beroperasi. Ni sawah padi sekarang ni kan menghijau, mancun lah, memang cantik lah. Mungkin bising sikit lah sebab ni kan pokok tepi ni, banyak pula buah ni, aku pun tak tahu ni pokok apa. Tapi banyak buah, tengok burung pun banyak. Burung pun banyak. Kita boleh zoom sikit. Nak tengok itu burung apa. Oh, burung ni. Ha, lari dah. Dia ada makan buah kat situ kan. So, ini sawah padi. Zoom sikit keadaan sawah padi. Cantik kan? Itu rumah siapa tu? Besarnya rumah. Rumah tu kalau tengok tu macam dah separuh bukit. Alhamdulillah rezeki dia kan. Bila rumah kita nak besar macam tu no? Alright. Aku buat video tu sebab aku tengok dekat sini, dekat port sini, sebelah sana tu itu sungai Takung. Yang sebelah sini ni dia sungai Buang. Sini dia punya tengok ikan duk menangkap tu. Aduh ya, aku geram tu ya. Korang tengok tu. Nampak dah ada ikan merindu. Aku tak tahu tu ikan apa tu. Aku duk rasa-rasa macam ikan. Kalau sebelah utara ni panggil ikan sepat lah, sebab benua kan. Sebab sungai ni aku rasa ikan talapia tak ada. Nampak dia duduk main tu kan. Oh, sungai tu ayak dia cangkat je tu. Ayak cetek. Oh, pukat. Ya kan, sebab pula orang tak tahan pukat ke. Tahan pukat, tahan bubu kan. Masah-asah lah tu ikan masuk. Cetek kan. Cuna. Masmat. Melawa lah. Ini cuaca mendung sikit. Cuaca mendung. Okey. Kita tengok dekat sana pun.
Kat sana pun ada lagi sungai. Nampak tak? Hujung sana kan. Dari situ pun ada lagi sungai. Memang banyak sungai kawasan ni. Tapi aku tak berkesempatan lagi lah nak mancing kan. Tak berkesempatan nak mancing lagi. Ada kerja sikit. Tak apalah. Nanti ada masa sikit, kita pergi mancing pula. Kalau ada masa, okey. So lebih kurang aku dah tunjukkan dia. Aku punya tempat ni, aku punya tempat yang aku main ni. Actually aku hari ni aku ada sikit kerja lah. Ada sikit kerja repair-repair. Dan dalam masa yang sama ada sikit kerja untuk dia buat exam kan. So dia buat dulu lah. So sahabat-sahabat boleh lah doa sikit kan. Tolong-tolong lah doa. Mudah-mudahan adalah job, adalah kerja sikit depan ni kan. Ada rezeki untuk dapat kerja baru ke. Aku rasa itu sajalah. Nanti aku upload untuk video mancing yang seterusnya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua. Jangan lupa yang baru sampai channel aku, yang tengok channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Yang mana dah subscribe tu aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Okey, alright, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.